pagi para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dionisa Gusnistar dari Divisi Informasi Komahi Untar. Pada kali ini, Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Pontianak bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengadakan public discussion dengan tema Politik Luar Negeri dan Penguatan Kerjasama Indonesia dengan Kawasan Pasifik. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang politik luar negeri Indonesia pada publik, khususnya mengenai kawasan Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Fiji dalam pemantapan posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan kawasan serta kerjasama di bidang pendidikan, penanggulangan, dampak perubahan iklim, perdagangan, dan investasi serta hubungan masyarakat. Acara ini diadakan di Aula Magister S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak mulai dari pukul 8.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan public discussion ini dibagi dalam 3 subtema, yaitu overview kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, overview kerjasama antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru, dan tantangan peluang peningkatan kerjasama antara Kalimantan Barat dengan kawasan Pasifik, serta diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Dari Aula S2 Magister FISIP Untan, Divisi Informasi Komahi Untan, mengabarkan.